Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Titik Sentuhan Terus Bertindak. Saudara, terima kasih kerana terus memberikan sokongan padu kepada rancangan kami. Dan sedikit makluman, rancangan ini mengisahkan permasalahan dan juga isu-isu yang kami terima daripada anda semua yang ingin kami turun padang dan dengari masalah itu. Jadi malam ini dua lagi paparan kami ingin ketengahkan untuk perhatian anda, iaitu Salah Siapa dan Senyuman Syuhada. Perincian selanjutnya bersama kami selama setengah jam dari sekarang. Kau makcik, kalau kerin tu jatuh, kalau kerin jatuh empat kereta, bermakna bukan orang kereta. Orang pemaju lah. Ya, saya dah nak apa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Saudara, sejak akhir-akhir ini, banyak kes kemalangan maut dilaporkan di kawasan pembinaan yang melibatkan pengguna jalan raya. Adakah perkara ini berlaku hasil daripada kelalaian masyarakat ataupun pemantauan yang kurang daripada pihak berkuasa? Nyawa pengguna jalan raya ibarat telur di hujung tanduk. Titik Sentuhan Terus Bertindak merungkai permasalahan ini dalam Salah Siapa, kupasannya bersama wartawan Ruzaihan Abdul Rahim. Memanglah kita risaulah, tapi kita boleh elaklah, jauhkanlah sikit daripada bangunan tu kalau kita berjalan kan. Macam saya sebagai pengguna pun takut juga bila lalu kawasan construction ni. Saya terlalu berhati-hatilah bila ada syarikat pembinaan, saya kalau boleh saya tak lalulah. Elakkanlah sebab benda-benda ni boleh terjadi bila-bila masa lah. Kita pun tak tahu lah, macam baru-baru ni dekat Bukit Bintang kan. Satu mangsa lah Chinese lah meninggal lah di tempat kejadian lah. Dan saya harap pihak kerajaan buat sesuatu lah supaya benda ni tak akan berulang lagi lah. Ia jarang berlaku, tetapi kebarangkalian untuk berlaku masih ada. Orang awam dilihat masih bimbang dengan kebarangkalian berlakunya kemalangan di tapak pembinaan. Senario ini merujuk kepada kemalangan ulang-alik ke tempat kerja yang melibatkan penggunaan jalan raya khususnya. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP di bawah Kementerian Sumber Manusia merekodkan kadar kes kemalangan di tempat kerja semakin berkurangan. Namun, kes kemalangan ulang-alik ke tempat kerja semakin meningkat. Senario ini dilihat sedikit membimbangkan orang awam. Risiko ditimpa kemalangan ketika berulang-alik ke tempat kerja atau ke mana sahaja tetap ada. Namun, sejauh mana keseriusan perkara ini? Adakah ia satu ancaman kepada orang awam atau ia tidaklah terlalu serius? Hasil tinjauan kami, rata-rata masyarakat tidak menolak pembangunan, sebaliknya menerima arus pembangunan secara terbuka dan positif. Tetapi, sejauh manakah jaminan ke atas keselamatan mereka sebagai pengguna? Kau makcik, kalau kerin tu jatuh, kalau kerin jatuh empat kereta, bermakna bukan orang kereta. Orang pemaju lah. Kalau dia tak bagi letak kereta kat situ, dia akan bagi buat signboard ke, bagi tanda tak boleh parking kat sini ke, sebab ada kerja-kerja kontrak kan. Jadi kalau macam tu selamatlah. Kalau dia tak ada bagi macam tu, jadi tak selamat kita. Bermakna pemajulah yang tak pandai menguruskan pentadbiran dia punya kontraktor dia. Pemaju kena ambil beratlah tentang hal ni, sebab ini untuk keselamatan awam. Kalau pemaju main sambil lewa aja, mana keren-keren pun jatuh juga. Kan? Jadi kuat kuasa tu tak ada. Kepada pengguna-pengguna jalan raya dan juga awam. Macam ni lah, keselamatan dalam construction kita sekarang ni memang dia orang tak ikut SOP yang sebenar-benarnya lah. Banyak. Tak semualah. Banyak tower crane dia melebihi daripada kawasan lah. Kawasan pembinaan lah. Keluar daripada kawasan, kadang-kadang ia melepasi jalan raya. Di samping tu pula kan, yang mana operator tower crane ni kebanyakannya tak ada lesen lah. Bukan semualah, tapi memang ada tak ada lesen. Sebab saya pun tak tahu sebab apa, mungkin kos lah untuk jimat gaji pekerja lah kan. Saban tahun ada kes kemalangan yang melibatkan orang awam di tapak pembinaan dilaporkan. Ini disebabkan persekitaran di tapak pembinaan yang tidak selamat, di samping cara pengangkutan bahan, cara mengangkat dan penggunaan perancah.
memang jarang berlaku, tetapi kebarangkaliannya masih ada. Risiko masih ada dan itulah yang dibimbangi mereka. Menurut sumber Kementerian Kesihatan Malaysia pula, kemalangan merupakan salah satu daripada 5 penyebab utama kematian di Malaysia. Sebahagian besarnya ialah kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya bukan sahaja mengakibatkan penderitaan pesakit dan keluarga, malah ia juga melibatkan kos yang tinggi. Itulah yang berlaku. Kemalangan melibatkan nyawa orang awam di tapak pembinaan cukup dibimbangi. Pembangunan perlu diteruskan, tetapi persoalannya, apa jaminan dan bagaimana keselamatan orang awam dapat dijamin seiring dengan pembangunan? Kemalangan tempat apa ni melibatkan pekerjaan ini ataupun pekerja ni, kita boleh kategorikan beberapa bentuk. Yang pertama ialah kemalangan di tempat kerja. Yang kedua ialah kemalangan semasa ulang-alik bekerja. Dua-dua bentuk yang berbeza. Itu kemalangan ulang-alik di pekerja ataupun commuting accident ni agak meningkat. Kerana pekerja kita akan ulang-alik di tempat kerja dia ke rumah dan sebagainya. Dan ini bukan kadang-kadang bukan kerana mereka, tapi kerana faktor lain. Termasuk faktor jalan raya, pengguna jalan raya yang lain, kadang-kadang cuai dan sebagainya. Di samping melibatkan mereka sendiri pekerja. Jika diimbas kembali, kemalangan yang melibatkan orang awam di tapak pembinaan pernah dilaporkan berlaku sebelum ini. Sekitar tahun 2002, seorang lelaki pernah dihempap roda keselamatan monorail dan kes beliau dibawa ke mahkamah untuk tuntutan ganti rugi. Pada tahun 2012, pernah dilaporkan 4 buah kenderaan rosak teruk akibat dihempap kepala kren di pusat bandar Kuala Lumpur, namun tiada kemalangan jiwa berlaku. Pada tahun 2013 pula, sebuah handle crane terjatuh ke atas sebuah kenderaan di projek penyambungan LRT di Subang Jaya Selangor. Juga tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun pada tahun 2014, seorang lelaki maut manakala seorang lagi parah selepas tiang cerucuk besi seberat 10 tan menghempap kereta mereka di Jalan Lapangan Terbang Subang Selangor. Dan paling terbaru, seorang wanita maut serta-merta apabila besi pencangkuk kren terjatuh lalu menghempap kereta dinaiki di Jalan Raja Chulan, Ibu Kota Kuala Lumpur baru-baru ini. Yang boleh yang biasa ditimbulkan oleh masyarakat ialah kemalangan di tapak bina. Ini ialah khusus untuk pekerja-pekerja yang terlibat dengan construction punya sektor pembinaan dan sebagainya. Jadi ini yang tempat kita tentukan. Mengapa sebenarnya berlaku ni? Ada mungkin banyak faktor. Yeah. Maknanya kecuaian manusia sendiri ataupun peralatan ataupun ada faktor-faktor lain. Mungkin Datuk Seri boleh komen tentang. Satu lagi yang biasa ditepuk oleh orang ramai yang melihat bahawa soalannya kemalangan-kemalangan berlaku ni dikatakan melibatkan ramai orang awam. Sebenarnya dalam rekod kita tidak ada. Tidak begitu ramai. Sebahagian besar kemalangan yang berlaku dalam rekod kita adalah melibatkan pekerja di tempat kerja ataupun di tapak bina dan sebagainya. Orang awam tak banyak. Pemimpinnya beberapa tahun lepas kita senar kemalangan yang berlaku di Jambatan Pulau Pinang. Ya, lepas itu tak ada. Yang melibatkan orang awam. Pekerja di tempat kerja biasa. Macam baru-baru ini diimpak oleh kren yang seorang wanita dalam kenderaan itu. Itu satu yang terbaru. Sekarang di sini hanya satu, tak silap saya, yang melibatkan orang awam. JKKP di bawah Kementerian Sumber Manusia sentiasa merangka pelan agar kadar kemalangan di tapak pembinaan dapat dikurangkan 100%. Jadi banyak faktor kalau kita nak lihat kenapa kemalangan ini berlaku. Bahawanya ada masyarakat mengatakan bahawa orang awam banyak terlibat hari ini dengan kemalangan. Tapi pada saya, seperti saya sebutkan awal itu, tidak. Kita tidak ada rekod yang menunjukkan bahawa kemalangan ini banyak melibatkan orang awam, pengguna jalan raya sebagainya. Sebab biasanya setiap kerja yang dilakukan, di sisi construction umpamanya, pegawai kita akan pastikan supaya semua peraturan, syarat-syarat yang perlu disediakan oleh kontraktor, oleh majikan ataupun syarikat yang terlibat itu mesti dipatuhi, mesti disediakan. Umpamanya kalau di tepi jalan raya mesti mereka menyediakan cukup jaringan ke atau penghadang dan sebagainya yang boleh mengelakkan kalau anda kata berlaku sesuatu, orang awam akan terlepas daripada ditimpa kemalangan yang berlaku.
Dan begitulah di segi penggunaan mesin dan sebagainya. Sebab itulah kita mensyaratkan bahawa setiap majikan ataupun kontraktor ini mereka mesti ada pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yes, yang ditauliahkan oleh kerajaan, oleh pihak kita. Insiden seumpama ini ternyata memberi impak yang besar kepada mangsa dan keluarga mangsa. Malah natijahnya turut dirasai pihak pemaju. Kerugian yang besar perlu ditanggung sekiranya perkara tidak diingini berlaku. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP menggesa semua pemaju agar mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini termasuklah aspek pengambilan tenaga pekerja. Ini kerana terdapat dakwaan yang mengatakan pihak pemaju sambil lewa mengupah tenaga buruh asing yang ternyata tidak bertauliah. Apa tanggungjawab pemaju dalam isu sebegini? Kita juga menghendaki supaya majikan ataupun kontraktor yang terlibat melantik firma-firma yang kompeten untuk penyelenggaraan alat-alat dan sebagainya. Bermula dalam kren yang berlaku baru-baru ini. Kita dapati bahawa penyelenggara kren itu ialah seorang yang tidak, pemandu kren itu tidak seorang yang tidak bertauliah. Jadi ini kita nak pastikan supaya majikan ataupun kontraktor main con ataupun syarikat utama itu mestilah kontraktor utama mestilah memastikan semua peraturan termasuk dari segi nak mengelakkan kemalangan, dari segi pekerja dia, pengendali jentera dan sebagainya, mestilah mempunyai kelayakan, mempunyailah lesen dan sebagainya yang diterima. Jadi daripada 46 pemeriksaan yang dibuat, 23 krim disita. Maknanya kita tidak akan betul langsung kerana kemalangan akan merugikan kita dan juga pekerja-pekerja kita. Mana-mana pihak pemaju yang engkar boleh dikenakan tindakan undang-undang dan boleh didenda sehingga RM50,000 jika disabit kesalahan. Ini juga satu isu yang ditimbulkan orang ramai tentang kompaun yang dikenakan dikatakan terlalu sedikit. Jadi kita nak supaya orang awam juga mesti aware, mesti sedar. Tempat-tempat yang di mana ada construction dan pembinaan dan sebagainya. Kalau boleh, mereka ada jalan lain yang boleh mereka elak, why not? You gunakan jalan lain. Yeah? Yang boleh mengelakkan terus melalui kawasan-kawasan tapak yang ada pembinaan ini. Diharap pengguna jalan raya dan orang awam dapat mematuhi arahan dan tanda amaran yang terdapat di kawasan berkenaan agar tidak berlaku perkara tidak diingini. Keselamatan perlu diutamakan dan pihak pemaju pula perlu memastikan kesemua prosedur dan peraturan dipatuhi sepenuhnya. Rozaihan Abdul Rahim melaporkan untuk Titik Sentuhan. September tahun lalu, kami pernah menyiarkan kisah adik Nurul Syuhada yang mengidap penyakit hati kronik yang dihidapi sejak lahir lagi. Namun pada hari ini, anak kecil ini sudah beransur pulih dan kembali ceria seperti kanak-kanak yang lain. Wartawan kami Rozaihan Abdul Rahim berkongsi kisah gembira ini dalam Senyuman Syuhada. Saksikan. Kelitahnya sangat ceria dan manja. Sama sekali berbeza dengan keadaan ketika kami temui anak kecil ini pada tahun lalu. Adik Syuhada yang kini sudah sihat sepenuhnya semakin ceria dan ramah menyapa sesiapa sahaja. Mengimbas kembali saat kami kru sentuhan kasih ke rumah keluarga ini September tahun lalu, keadaan Syuhada pada ketika itu kelihatan tidak bermaya. Nurul Syuhada sebelum ini disahkan mengidap penyakit hati kronik iaitu biliary atresia sejak lahir. Penyakitnya mula dikesan selepas menghidap demam kuning atau jaundice yang berpanjangan. Lalu, doktor mengarahkan supaya Syuhada segera dibedah kerana penyakit ini jika tidak dirawat segera, boleh membawa maut. Hati ibu mana yang tidak runtun melihat anak yang dilahirkan terpaksa bergelut dengan kesakitan. Tetapi itulah yang berlaku. Syuhada bertarung dengan penyakitnya sehingga berusia 2 tahun. Tetapi kini, kisah sedih keluarga ini sudah berlalu. Hari ini, adik Syuhada sudah kembali sihat dan sembuh sepenuhnya dari penyakit hati kronik dihidapinya. Sebenarnya memang dah niat. Dah niatlah macam tak apa kalau dia tak boleh, saya macam itulah. Bila sampai sana bila boleh. Bila boleh aku rasa ya Allah, syukur sangat.
Oh, tak ada. Memang tak ada rasa takut ke apa, sebab memang nak tengok dia sihat aja. Maksud tu memang ya Allah tak sabarnya dah. Macam bila doktor kata okeylah kita ambil mak sebagai penderma. Okey. Saya sedia lah, saya dah bersedia betul-betul. Lepas tu dah buat check up semua dekat sana. Lepas tu macam dah okey, doktor kata okey. Saya boleh jadi penderma. Bila sampai masa tu memanglah ada rasa takut lah, sebab takut kita nanti manalah tahu kat sana kan. Tapi bila tengok dia, bila saya dah masuk dewan bedah tu, dah tak ada apa-apa, tak ada rasa apa dah. Masa tu memang betul-betul bersedia sangat. Berapa lama, berapa jam operasi ni tak? Saya penderma 6 jam. Penderma 6 jam. Dia 8 jam. 8 jam. Sekejap je. Duduk di hospital tu sebulan lebih kan? Sebulan lebih. Sebulan 2 minggu macam tu. 50 lebih lah. 55 hari macam tu lah. Kami diberi kesempatan bertemu sekali lagi dengan adik syuhada. Usianya kini sudah 3 tahun dan sudah lebih 8 bulan syuhada menjalani pembedahan pemindahan hati. Sekejap masa berlalu. Sebagai penderma hati, ibunya Nur Haryati Ahmad sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang prihatin dan bersimpati dengan nasib yang menimpa anaknya. Terbesar untuk dana syuhada terdiri daripada seluruh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni memang prihatinlah dengan bantuan seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah syuhada dapat buat transplant kat China. Oh, tak sangka sebenarnya, sebab kita orang cari dana masa tu lama sangat. Kita orang syuhada paling lama sekali cari dana. Lepas tu kebetulan kita mohon zakat semua. Alhamdulillah zakat luluskan. Syukur kepada Ilahi, pembedahan pemindahan hati selamat dilaksanakan di Shanghai, China pada 17 Disember 2015. Menurut Nur Haryati, tanpa bantuan orang ramai, tidak mungkin impiannya untuk melihat syuhada sihat akan tercapai. Lepas daripada itu, macam mana syuhada? Dia punya keadaan dia, selera makan dia macam mana? Dia punya lain sangat. Selera makan dia memang tak macam dulu. Dulu dia cuma makan sejenis macam-macam nestem je. Tapi sekarang selepas operasi tu, makna dia tak boleh tengok makanan lain. Semua dia nak lah. Kita kasih je dia nak. Tapi ada makanan yang dia tak boleh makan lah. Kita kena pantangkan juga. Apa antara pantang syuhada? Dia tak boleh makan makanan berasid. Berasid macam seafood, tak boleh. Yang tu memang kena jaga betul. Dari segi pengobatan, ada masih lagi ada? Ubat masih ambil. Ubat dia mungkin akan kena makan seumur hidup lah. Ubat jenis apa tu? Makan yang makan? Ubat tu makan-makan pil. Makan. Masa nak transplant selepas tak ada risiko apalah. Seminggu selepas operation tu dia dah, mata dia dah clear, dah putih. Bukan seminggu lah, rasa dalam hari ni operate 2 hari selepas tu dia dah clear dah. Mata dah clear, kulit semua dah putih. Perut masih besar lagi sampai sekarang pun, sebab dia ambil masa. Ya, saya dah nak apa? Ha? Susu. Nak apa? Ha? Saya apa? Nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to syuhada. Happy birthday to you. Siapa yang tidak gembira melihat anak kecil ini sihat dan ceria? Rezeki adik syuhada tidak putus walaupun ibu bapanya tidak menyangka anak bongsu mereka akan berjaya dipulihkan sepenuhnya. Tetapi dengan izin Allah, syuhada berjaya menjalani pembedahan dengan selamat. Lepas tu ada ibu kepada arwah Raif lah, Puan Nuraini Jaafar. Dia penderma terbesar.
cerita sikit siapa arwah Raif tu? Arwah Raif bekas pesakit biliary atresia. Dia dah sampai Shanghai dah tapi dia tak sempat. Tak sempat operation. Dan meninggal di sana. Jadi wang yang dana untuk arwah Raif, ibu dia salurkan pada syuhada. Lagi satu parent arwah Raif yang banyak bagi bantuan. Terima kasih juga pada Zakat Selangor. Kisah gembira ini turut dikongsi bersama pasangan suami isteri ini walaupun mereka telah kehilangan anak tunggal kesayangan mereka. Dua insan ini tetap tabah dan cekal menerima ketentuan Yang Maha Esa. Adik Raif Ukail, 4 tahun, meninggal dunia ketika belum sempat menjalani pembedahan pemindahan hati sewaktu di China. Atas ihsan kedua ibu bapa arwah Raif, wang yang sepatutnya digunakan untuk menampung kos pembedahan lalu disalurkan kepada adik syuhada. Hajat mereka untuk melihat anak kesayangan sembuh tidak kesampaian. Tetapi bagi mereka, wang tersebut merupakan satu amanah yang perlu dijaga. Kita pun rasa macam walaupun kita jadi benda tu kita tak boleh guna duit tu. Jadi lebih baik kita bantu dia. Seorang kita gembira, tempang gembira lah sebab anak dia pun capaikan hasrat. Penyakitnya pun sama. Jadi kita bantu dia, alhamdulillah dia pun dah sihat. Jadi mungkin kita tak ada rezeki anak kita. Tapi kita bantu orang lain. Tengok pun rasa tompang gembira lah. Sebab keadaan dia sebelum ni memang yalah, dia sakit. Kita pun faham. Sebab anak kita pun sebelum ni memang macam tu. Kita dapat rasai lah kan, dia punya keadaan tu. Jadi dia dah nampak memang ceria. Jadi alhamdulillah. Sumbangan yang begitu banyak diterima dari pasangan suami isteri ini dianggap sebagai hadiah istimewa buat keluarga syuhada. Ini kerana tanpa wang tersebut, mungkin proses menyembuhkan syuhada akan mengambil masa yang lebih lama. Dengan kos keseluruhan sekitar RM160,000, syuhada selamat dibedah. Sebagai penderma hati, ibunya sangat bersyukur kerana sehingga hari ini mereka anak-beranak semakin sihat. Jasa mereka yang membantu tidak akan dilupakan. Begitu juga jasa Pertubuhan Kebajikan Nadi Permata Malaysia yang merupakan badan bukan kerajaan yang telah banyak membantu pasangan suami isteri ini ketika di China. Nadi Permata boleh dikatakan bertindak sebagai ejen pemudah cara yang membantu melicinkan proses sebelum, semasa dan selepas pembedahan. Saya nak ucap berbanyak-banyak terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang banyak bantu, banyak bagi sokongan, banyak sharekan kisah, viralkan kisah syuhada dan ialah menyumbangkan dana untuk syuhada. Juga kepada Zakat Selangor dan juga Puan Nurani Dafa. Diorang banyak sangat bantu. Rasa syukur dan terima kasih tak terhingga pada diorang. Rasa tak puas sebenarnya nak ucap terima kasih sangat. Masa saya pergi dulu, kos dia tinggi lah. Kos dia tinggi. Tapi sekarang ni, alhamdulillah. Dengan pertolongan Nadi Permata, diorang boleh discuss dengan hospital sana. Dia boleh bincang lah sana. Untuk dapatkan harga yang berpatutan lah. Sebab saya, masa saya pergi sana, harga saya RM160,000. Lepas tu ada lagi lah orang yang membantu lah. Membantu. Sebab masa tu kos dalam 200 ke 300. 200 ke 300. Tapi saya keluarkan pada masa tu RM160,000. Yang lain tu ada orang yang tambah lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah Zakat Selangor dan tidak lupa juga Nadi Permata lah. Nadi Permata pun banyak membantu saya. Dari segi logistik semua banyaklah membantu saya. Sebab saya pergi sana pun
just tunggu saja. Sampai sana, saya tunggu saja tarikh untuk transplant. Saya urusan dengan doktor, dengan pihak hospital semua, makan semua saya kat sana, Nadi Permata uruskan semua. Untuk Syuhada ni adalah bukan pesakit yang pertama. Kita dah involve dalam bahagian BA ni lebih kurang dalam 4 tahun dah. Dalam 4 tahun dah. Maknanya sebelum ada Syuhada, kita dah bawa 7 orang. Syuhada yang nombor 7 kan? 7 dan 8 ke 9, ada 9 yang ada berada masih lagi di Shanghai lah. Kita ni NGO, kita tak ada buat kutipan. Cuma kita involve dalam bawa pesakit, ibu dan ayah dia untuk buat rawatan. Daripada mula, maknanya pesakit kena ada cukup kewangan. Okay. Selalunya kita akan memerlukan lebih kurang RM160,000 Malaysia untuk pembedahan dan juga untuk logistik. Dari mata, kalau boleh siapa yang memerlukan bantuan, PM kita lah. Kita akan cuba untuk bantu. Kini, Syuhada sudah mampu tersenyum dan gelak ketawa. Keletahnya cukup menghiburkan hati. Impian keluarga ini untuk melihat si kecil ini sihat seperti sedia kala akhirnya tercapai. Doa mereka buat para penderma tidak pernah putus. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa mereka. Ruzaihan Abdul Rahim melaporkan untuk Sentuhan Kasih. Sekian dahulu pertemuan kita untuk malam ini dan kami berharap agar paparan sebentar tadi mendapat perhatian daripada pihak yang bertanggungjawab. Seperti biasa, untuk sebarang permasalahan ataupun aduan, anda boleh hubungi kami di talian yang tertera ataupun terus ke Facebook kami di Titik Sentuhan TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Dengan itu, salam hormat daripada saya, Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.